karya baru ya, yang baru paling penting saya lakukan adalah diarahkan di karya musik baru. Karena kalau dari kalau saya kan dulu pas sama sekarang di sensasi sensasi ini ya, saya rasa Indonesia udah nggak punya sensasi untuk karya anak bangsa. Pengen sih kalau kalian diarahkan. Ya tipe bisa dibilang iya, karena anaknya baik hati. Saya udah bisa lihat itu dari pandangan pertama. Oh ini anak baik hati, menurut saya gitu ya. Dan manis ya, manis dan gak neko-neko ya, sopan santun. Jadi ya tertarik sih ya, agak malu-malu juga ya, malu-malu juga lebih pada nyumbangin mutiara gitu. Nah tapi ya, gak apa-apa ya, gak apa-apa ya, siapa tahu dengan adanya itu bisa terjadi kolaborasi. Insya Allah ya, kalau tiaranya mau gitu ya, kalau sama saya juga udah nyiapin lagu khusus buat Tiara gitu ya. Kalau ini tinggal ada pertemuan, mau nggak gitu ya. Kalau tiaranya mau gitu ya, kalau sama saya juga udah nyiapin lagu khusus buat Tiara gitu ya. Kalau ini tinggal ada pertemuan, mau nggak gitu ya. Kalau misalkan tiaranya insya Allah mau ya, kalau tiara yang nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau saya sakit hati. Enggak sih, baru Instagram aja, baru follow-followan aja kemarin. Kan dimulai dari follow-followan dan terus enggak lihat-lihat stories dulu. Lihat-lihat stories, yang DM-an, tuker WhatsApp. Nah, baru abis itu percikan asmara datang. Tertarik sama. Emang dia tertarik? Tertarik. Kata siapa ya lu? enggak mau gue. Bener sih. Enggak tahu, kayaknya Bunda juga jodohnya juga. Oh, ya Bunda emang waktu itu pernah bilang di rumah itu ada penyakit itu bagus tiara namanya. Oh itu jauh sebelum bicara sama saya ya. Oh katanya mau buka buat jalan. Kok lihat anaknya? Bisa lihat cantik bagus dan punya aura bintang gitu ya. Ya kita lihat aja nanti gimana